Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya wartawan Tribun Jabar Syarifullah Anwari. Saya sedang berada di komplek area sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kali ini saya sedang berada di kerumunan warga yang sedang bersih-bersih. Kegiatan kali ini langsung dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Dispora, terus diinisiasi oleh beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas Tim Cepat Tanggap Kota Bandung TCT. Data yang dihimpun Tribun Jabar, kali ini sekitar 25 komunitas ikut turun membersihkan stadion dan kompleks area di sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, ini stadion ini sempat viral cuitan warganet yang mempublikasikan atau mendokumentasikan salah satu area atau tempat toilet di Stadion GBLA yang terbengkalai. Ini langsung dari Dispora Kota Bandung melakukan beres-beres atau bebersih di sekitar Gelora Bandung Lautan Api. Oke, kita lihat Tribuners, di mana para komunitas dan warga membersihkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api supaya bersih lagi. Oke, kita saksikan Tribuners. Ini kondisi GBLA dan di beres-beres beberapa karung disiapkan untuk membereskan ini sekitar kompleks stadion alang-alang. Terlihat rumput yang sudah mengering dibersihkan dan dikumpulkan oleh komunitas yang ikut beberes di Stadion GBLA. Ini nampak suasana beberes di Stadion GBLA Tribuners. Kita juga bakal berlanjut kan. Nah,
harapannya tetap dijaga biar di Indonesia GBL sendiri ini juga lebih bagus gitu ke depan.